Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat bertemu kembali di mata kuliah strategi dan media pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi model pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah Anda diminta untuk dapat membedakan minimum dua model pembelajaran, kemudian mengidentifikasi kedudukan model pembelajaran. Mengidentifikasi fungsi model pembelajaran, menganalisis minimum dua model pembelajaran yang tersedia, dan menyusun langkah-langkah atau sintaks, ya, rencana penerapan salah satu model pembelajaran. Sebelumnya, kita bahas dulu apa sih model pembelajaran itu. Model pembelajaran merupakan acuan pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan pola-pola pembelajaran tertentu secara sistematis. E, pemilihan penggunaan model pembelajaran tertentu disesuaikan dengan materi kemampuan peserta didik, karakteristik peserta didik, dan sarana penunjang yang tersedia. Begini, jadi model pembelajaran itu pada dasarnya, pada awalnya ya, pada awalnya itu dikembangkan sesuai dengan apa yang dipunyai oleh kelas atau pembelajaran itu. Jadi terkadang kita dalam melaksanakan pembelajaran banyak memiliki keterbatasan Baik itu sarana apa, input peserta didiknya yang cukup rendah, karakter peserta didik yang kurang sesuai dengan model-model pada umumnya. Contoh sederhana, misalnya karakteristik peserta didik kita berasal dari kalangan anak-anak nelayan, nah, tentu akan berbeda dengan karakter peserta didik yang... Berasal dari kota, anak-anak kota di Jakarta, misalnya, atau di Pondok Indah, misalnya. Jangankan itu, yang ada di Cipedak Jagakarsa, dengan yang ada di Kelapa Gading, sama-sama Jakarta, nih, itu aja karakternya berbeda. Belum lagi kemampuannya, belum lagi sarana yang tadi telah kita bahas, ya. Nah, ini menyebabkan kita harus membuat atau menentukan model pembelajaran yang memang. Eh, cocok dengan mereka. Yang berikutnya, kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematik dalam mengorganisasikan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, Di sini dijelaskan bahwa model pembelajaran itu dia merupakan sebuah kerangka konseptual yang prosedural, konsepnya jelas, prosedurnya jelas. Sistemnya juga diorganisasikan Benar-benar untuk membawa anak kepada tujuan pembelajaran. Fungsi model pembelajaran di sini adalah sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran, karena e, di awal sudah saya jelaskan bahwa ada yang namanya instruksional, ada yang namanya pembelajaran. Kalau terkait dengan satu materi saja, biasanya itu disebut pembelajaran. Bisa nggak satu materi itu dikembangkan dengan sebuah model pembelajaran? Sangat bisa, apalagi sebuah desain instruksional yang uh, cakupannya begitu luas. Mengapa demikian? Karena model pembelajaran itu dikembangkan dari sebuah teori tertentu. Masih ingat di pertemuan pertama tentang belajar pembelajaran, di situ ada teori-teori pembelajaran. Nah, teori-teori pembelajaran itulah yang nantinya mengilhami munculnya model-model pembelajaran, lalu. Apakah ada model pembelajaran terbaik nah, dalam pembelajaran? Sebuah konsep atau materi tertentu tidak ada satu model pembelajaran yang lebih baik dari yang lainnya. Mengapa demikian? Karena setiap model pembelajaran harus disesuaikan dengan konsep yang lebih cocok dan dapat dipadukan dengan model pembelajaran yang lain untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi, antar model pembelajaran pun bisa saling kolaborasi. Karena apa tadi kita lihat, karakteristik anaknya seperti apa, kemampuannya, anak seperti apa, kemudian sarana prasarana yang tersedia, belum lagi hari ini dengan media pembelajaran yang begitu rupa, banyaknya yang begitu uh, berkembang, mengakibatkan sangat-sangat mungkin bahwa setiap model pembelajaran atau model satu dengan model yang lainnya saling berkolaborasi, pemilihan model itu didasarkan pada materi pelajarannya, jam pelajaran, tingkat perkembangan kognitif siswanya, lingkungan belajar, fasilitas penunjang yang tersedia sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Apa-apa saja yang mesti kita pertimbangkan dalam memilih model pembelajaran? Paling tidak ada beberapa di sini yang bisa kita uraikan. Yang pertama adalah pertimbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan, ini indikator eh, pertanyaan ini membantu kita membantu kita menentukan indikator-indikator apa yang atau ciri-ciri model pembelajaran yang seperti apa yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berkenaan dengan kompetensi akademik, kepribadian, sosial atau kompetensi vokasional. Nah, mungkin dulu diistilahkan dengan kognitif, afektif atau psikomotor. Tentunya akan berbeda ya antara antara kita membelajarkan siswa di PKN ya, dengan di matematika, dengan di praktek batu misalnya. Tiga hal yang berbeda. Ada yang afektif, PKN lebih nuansanya afektif. Matematika yang lebih nuansanya kognitif dan praktek batu beton atau praktek kelas. Yang lebih nuansanya, psikomotor ini akan berbeda, sehingga kita harus benar-benar jeli melihat apa tujuan pembelajaran, apa indikator-indikatornya. Yang berikutnya, bagaimana kompleksitas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Makin kompleks pembelajaran atau tujuan pembelajaran, maka akan makin lebar pula waktu yang dibutuhkan, karena kita harus mengurai satu persatu. Bahkan seringkali satu indikator, bukan hanya satu KD, satu indikator, bahkan satu indikator itu bisa e, berhari-hari baru bisa selesai pembelajarannya, atau kalau misalnya seminggu ada tiga kali pertemuan seperti matematika atau mekanika, ya, dia akan satu minggu itu baru selesai. Makin kompleks indikator atau tujuan pembelajaran yang akan kita achieve atau kita raih, maka makin panjang pula waktu dan model pembelajarannya pun harus benar-benar mencerminkan mengarah ke arah sana. Yang berikutnya adalah apakah untuk mencapai tujuan itu memerlukan keterampilan akademik. Nah, kalau misalnya dia praktek, tentu dia mem harus mempunyai keterampilan akademik walaupun sedikit. Contoh misalnya, membuat pembesian untuk fondasi. Nah, dia kan harus memiliki bekal bagaimana ilmu mekanika, bagaimana ilmu tentang bahan, bagaimana ilmu tentang uh, konstruksi beton itu sendiri. Dia harus. yang berikutnya <tuh> pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Enggak semua guru atau dosen yang mengembangkan materi pembelajarannya sendiri, walaupun itu kewajiban. Ingat ya, tidak semua guru atau dosen mampu, bisa, atau mau mengembangkan bahan ajar atau materinya sendiri, walaupun itu kewajiban. Oleh karena itu, kita harus lihat apakah materi pelajaran itu berupa fakta, hukum, atau teori. Mungkin kalau di perencanaan pembelajaran bisa jadi prinsip, bisa jadi prosedur ya. Karakter-karakter dari mata pelajarannya itu seperti apa atau konten mata pelajarannya itu seperti apa? Yang berikutnya, apakah untuk mempelajari materi pembelajaran itu memerlukan prasyarat atau tidak? Ada prerequisitnya atau enggak? Kalau dia ada prerequisitnya, maka kita harus perhatikan prerequisitnya, seperti tadi, membuat kerangka atau tulangan pondasi. Tulangan pondasi itu Pasti kaitannya dengan mekanika, pasti kaitannya dengan ilmu bahan, pasti kaitannya dengan struktur baja, pasti juga kaitannya dengan ilmu beton itu sendiri. Karena tulangan fondasi, kemungkinan besar akan dicor fondasinya. Tulangan ya, next berikutnya, apakah tersedia bahan atau sumber yang relevan untuk mempelajari materi tersebut? Nah, dari sini kita bisa menentukan bahan materi yang tepat apa. Walaupun kita, misalnya, tidak mau mengembangkan materi itu sendiri, yang berikutnya kita bisa lihat pertimbangan dari sudut peserta didik atau siswa. Apakah model pembelajaran sesuai dengan tingkat kematangan peserta didik? Kita telah mempelajari tentang perkembangan peserta didik, kemudian landasan ilmu pendidikan. Di sini terpakai, kita melihat kalau kita fokusnya di SMK karakter siswa SMK seperti apa? Maka pentingnya mata kuliah perkembangan peserta didik fokus kepada siswa SMK di sini supaya apa? supaya kita tahu tahu kebutuhannya apa. Kemudian karakteristiknya seperti apa? Bagaimana kondisi psikologisnya, pertumbuhannya, perkembangannya? Berikutnya, apakah model pembelajaran itu sesuai dengan minat, bakat dan kondisi peserta didik? Dari minat kemudian kelihatan mana yang benar-benar berbakat atau enggak. Karena orang-orang berbakat belum tentu juga dia berminat masuk ke SMK Konstruksi Bangunan atau SMK lah pada umumnya. Gitu. Walaupun SMK Konstruksi Bangunan kita sudah tahu bahwa itu adalah SMK tertua di Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah kondisi. Kondisi peserta didik seperti apa? Baik kondisi fisiknya mendukung atau enggak. Kalau di Konstruksi Bangunan butuh sedikit effort. Karena apa? Karena alatnya barangnya agak berat. Hampir mirip dengan mesin ya. Mungkin malah lebih berat konstruksi bangunan dibanding mesin. Lain hal dengan IT, elektro atau elektronika. Nggak terlalu gitu. Hanya satu, hanya dua. Hanya satu, dua yang berat. Apakah model pembelajaran ini sesuai dengan gaya belajar peserta didik? Kita tahu bahwa SMK umumnya yang masuk SMK umumnya adalah anak-anak yang akademiknya menengah cenderung ke bawah. Kalau di akademiknya bagus, umumnya dia masuk SMA. Dan itu memang faktanya demikian dan memang seharusnya demikian. Maka di SMK itu harus diteliti lagi bahwa bahwa gaya belajarnya anak-anak itu sudah sudah usang kalau ditaruh di dalam kelas tiap hari itu udah usang. Anak SMK, siswa SMK, itu taruhnya di workshop. Dia di kelas mungkin hanya kelas 10 aja. Sudah kelas 10 semester 2 harus sudah dikenalkan dengan workshopnya. Yang berikutnya adalah pertimbangan lainnya yang bersifat non teknis. Ini penting kita perhatikan. Yaitu apakah untuk mencapai tujuan hanya cukup dengan satu model saja. Kalau tidak berarti harus ada kolaborasi dengan model lain. Apakah model pembelajaran yang kita tetapkan dianggap satu-satunya model yang dapat digunakan. Nah, kalau memang satu-satunya berarti harus ada optimize di situ. Harus ada optimalisasi model pembelajaran sekuat mungkin. Nah, yang ketiga adalah apakah model pembelajaran ini memiliki nilai efektivitas atau efisiensi. Tentu pembelajaran yang bersifatnya materi, materi atau teori ya, itu akan berbeda dengan yang sifatnya praktek. Materi pembelajaran yang menekankan pada nilai atau unsur afektif itu tentu akan berbeda dengan yang menekankan unsur kognitif, maka benar-benar harus diperhatikan. Belum lagi kalau kita terkait dengan materi-materi pembelajaran atau tujuan-tujuan pembelajaran yang bersifat psikomotor atau praktek, ini tentu akan memakan biaya yang cukup banyak. Efisiensinya harus benar-benar diperhatikan. Yang terakhir, belajar adalah proses perubahan tingkah laku individu sebagai hasil dari dari pendidikan ya. Selanjutnya pemilihan model pembelajaran ini juga sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi yang akan diajarkan, juga dipengaruhi oleh tujuan yang akan dicapai. Untuk pemilihan model pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi yang akan diajarkan, juga dipengaruhi oleh tujuan yang akan dicapai dalam pengajaran tersebut dan tingkat kemampuan peserta didik. Di samping itu pula, setiap model pembelajaran Selalu mempunyai tahapan-tahapan atau sintaks yang oleh siswa dilaksanakan atas bimbingan guru. Antara sintaks yang satu dengan sintaks yang lain juga memiliki perbedaan. Perbedaan-perbedaan ini umumnya terletak pada pembukaan dan penutupan pembelajaran yang harus dipahami oleh guru. Agar model tersebut dapat berhasil, maka bisa juga dilakukan kolaborasi antar model pembelajaran. Berikutnya kita bahas tentang model pembelajaran. Jadi seperti yang telah tadi kita bahas ya, bahwa pembahasan model pembelajaran ini hanya dua yang akan kita bahas, yaitu CTL atau model pembelajaran kontekstual atau kontekstual teaching and learning dan pembelajaran kooperatif atau kooperatif learning. Apa sih pembelajaran kontekstual? Model pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan ya materi yang diajarkan dengan situasi nyata siswa. Ada keterkaitan antara materi yang diajarkan guru dengan dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antar pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Paling tidak dalam CTL Melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran, yaitu konstruktivisme, bertanya, inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, dan penilaian (potent), dan perlu diketahui bahwa pendekatan ini merupakan turunan dari Teacher Center Learning. Walaupun nanti di situ ada inquiry, inquiry ini maksudnya adalah guru mendeteksi apa kebutuhan siswa seperti yang kemarin strategi kita bahas CTL CTL adalah sebuah sistem yang menyeluruh CTL itu terdiri dari bagian-bagian yang saling terhubung dan jika bagian-bagian ini terjalin satu sama lain maka dia akan menghasilkan pengaruh yang melebihi hasil yang diberikan bagian-bagian secara terpisah jadi dia seperti sebuah orkestra di mana di situ ada cello, biola, klarinet, kemudian trombon, saksofon, gitar, piano dan yang di mana masing-masing alat musik itu mempunyai bunyi-bunyi yang berbeda-beda dan khas ya. Dan ketika dia masuk di dalam sebuah orkestra yang dipimpin oleh seorang dirigen atau konduktor, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang saling mendukung, saling memberikan warna, harmoni, sehingga setiap bagian CTL-CTL yang berbeda ini memberikan sumbangan saling menolong untuk memahami tugas sekolah, di mana ujungnya bersama-sama membuat sebuah sistem yang memungkinkan para siswa melihat makna di dalamnya dan mengingat materi akademik. Adapun pedoman langkah-langkah atau sintaks model pembelajaran kontekstual atau CTL dimulai dengan kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara kerja sendiri dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Lalu laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry pada semua topik pembelajaran. Yang berikutnya, anak diminta untuk melakukan pembelajaran yang diaturnya sendiri. Lalu Bangun kerjasama, ciptakan komunitas pembelajar, ciptakan komunitas belajar, pecah jadi kelompok-kelompok kecil agar sifat ingin tahu siswa dapat berkembang, maka ajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga memancing kemampuan kritis dan kreatif siswa. Lalu, bantu individu untuk tumbuh dan berkembang. Hadirkan model-model sebagai contoh pembelajaran, artinya begini: berikan role model dari sebuah materi. Berikan gambaran-gambaran konkret dari materi itu. Contoh yang sederhana, misalnya dalam praktek membuat jaringan komputer atau LAN dengan kemampuan jaringan komputer ini atau membuat LAN ini antar komputer, connected antar komputer, maka dia bisa, misalnya, paling tidak dia bisa membangun warnet, baik itu dengan LAN kabel maupun dengan router atau WiFi. Selanjutnya, berikan tantangan kasih refleksi sehingga dia mau mencapai standar yang tinggi dari pembelajarannya itu. yang terakhir gunakan penilaian otentik. Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang membantu peserta didik dalam mengembangkan pemahaman dan sikapnya sesuai dengan kehidupan nyata di masyarakat. sehingga dengan bekerja secara bersama-sama di antara sesama anggota kelompok akan meningkatkan motivasi, produktivitas dan perolehan hasil. Latar belakang munculnya pembelajaran kooperatif ini didasari pada semakin kompetitifnya persaingan dan ketatnya kompetisi belakangan ini. Ya, secara nggak langsung memberikan berbagai dampak dalam pembelajaran di kelas, siswa jadi cenderung individualistis, bahkan nggak jarang lebih saling menjatuhkan. Ini kan nggak sehat ya, sampai pada akibatnya ketika seseorang siswa mencoba untuk memberikan jawaban, pendapat, atau unjuk kerjanya pada suatu permasalahan yang diajukan oleh guru, nggak mustahil siswa lain malah berharap kegagalan bagi kawannya. Ini bukan hanya nggak sehat, tapi juga merusak iklim pembelajaran di kelas. Belum lagi jika di kelas terdapat ada beberapa siswa yang memang lemah pada mata pelajaran tertentu, maka yang terjadi siswa yang lemah akan bertambah lemah. Sebaliknya, siswa yang kuat akan semakin dominan. Kompetisi yang ketat merupakan salah satu kunci bagi munculnya kualitas manusia yang unggul. Namun demikian, karakter yang merupakan makhluk sosial juga tidak boleh digadaikan. Kemajuan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pendidikan, memunculkan sebuah model yang justru mengakomodir perbedaan kemampuan dan memberikan ruang dalam kerjasama dalam sebuah tim. Nah, salah satunya adalah model kooperatif. Ini cikal bakal atau latar belakang munculnya model pembelajaran kooperatif. Ciri khas model kooperatif ini mensyaratkan siswa untuk membentuk kelompok yang berjumlah 3 sampai 6 orang. Pembagian kelompok bisa didasarkan pada jenis kelamin, suku, daerah, kemampuan yang justru sedapat mungkin dibuat benar-benar heterogen. Tujuannya apa? Tujuannya agar saling membantu dan saling mengisi agar tidak ada kepasifan di antara siswa. Dalam model pembelajaran kooperatif juga memberikan tantangan kepada masing-masing kelompok dalam menyelesaikan permasalahan yang berbeda-beda. Namun, dalam model pembelajaran kooperatif juga memberikan tantangan kepada masing-masing kelompok dalam menyelesaikan permasalahan yang berbeda-beda. Namun dalam kerangka penyelesaian yang telah distandarkan oleh guru. Perbedaan pendapat, cara pandang tingkat kedalaman dan tanggung jawab bersama dari masing-masing anggota kelompok yang heterogen ini nih, ini merupakan sebuah kekuatan tersendiri. Ya, seperti Avenger. Avenger itu kan masing-masing mempunyai kemampuannya masing-masing. Berbeda-beda. Ada yang bisa terbang, ada yang nggak bisa terbang, ada yang powernya luar biasa, ada yang mahir menggunakan teknologi, dan lain sebagainya. Nah, Pembelajaran kooperatif itu mini avenger sebenarnya. Perbedaan-perbedaan ini yang memungkinkan masing-masing siswa dapat terlibat aktif sehingga dapat saling mengisi di mana tujuan akhirnya adalah ketuntasan belajar dari masing-masing siswa. Artinya tanggung jawab kelompok ada, tanggung jawab secara pribadi juga tidak digadaikan. Pembelajaran kooperatif pada dasarnya dikembangkan dari teori belajar kooperatif konstruktivisme. Hal ini terlihat pada penekanan fase mental yang lebih tinggi yang pada umumnya muncul pada percakapan atau kerjasama antar individu sebelum fungsi mental yang lebih tinggi terserap dalam individu tersebut. Adapun pedoman langkah-langkah atau sintaks model pembelajaran kooperatif dapat dilihat sebagai berikut ya. Ada enam fase. Fase pertama penyampaian tujuan, motivasi, kemudian menyampaikan informasi, mengorganisasikan siswa dalam kelompok, membimbing kelompok bekerja dan belajar, kemudian evaluasi serta umpan balik. Yang perlu Anda perhatikan, dalam fase ini, adalah mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok kooperatif. Artinya begini: selain guru menjelaskan pada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok belajar agar dapat melakukan transisi secara efektif, guru juga harus memastikan bahwa kelompok-kelompok yang terbentuk benar-benar heterogen. Selanjutnya, guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas. Nah, peralihan antara fase ketiga dan keempat, ini kan ada, ada, ada satu yang kurang ya. Apa itu yang kurang? Coba Anda perhatikan lagi. Yang kurang adalah apa? Pembagian tugasnya. Tugasnya seperti apa? Nah, perlu diingat dalam pembelajaran kooperatif, pembagian tugasnya itu nggak boleh sama antar kelompok dia harus berbeda-beda. Bukan berbeda tagihannya, bukan berbeda indikatornya, tapi berbeda jenisnya. Contoh misalnya, kita akan membahas tentang misalnya konstruksi bangunan adat. Bangunan adat, nah perbedaan bangunan-bangunan adat kita bagi nih. Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, dan Jawa Timur. Ada enam kelompok. 6 kelompok masing-masing modelnya di Jawa itu kan nggak terlalu jauh beda, tapi mempunyai ciri khas masing-masing. Nah, maksudnya pembagian kelompok yang jenisnya berbeda tapi tetap pada koridor tujuan pembelajaran yang sama atau indikator yang sama itu modelnya seperti ini. Jadi, boleh hanya jenisnya saja yang berbeda. Berikutnya, model pembelajaran kooperatif ini berkembang sedemikian rupa begitu banyak begitu banyak banyak apanya banyak tipenya apa saja tipe-tipe model pembelajaran kooperatif itu nah kita lihat di sini ada tipe jigsaw ada number head together atau NHT atau ada tipe student teams achievement division atau STAT, ada tipe team assist individualization atau TAI yang disingkat ya yang berikutnya, tipe kooperatif integrated reading and composition, CIRC. Kemudian, teams games tournament atau TGT. Dan yang terakhir nih, yang biasanya dipakai untuk di mahasiswa adalah group investigation atau investigasi kelompok. E, pada materi kali ini, saya tidak akan membahas secara detail dari tipe-tipe ini jika Anda membutuhkan Silahkan Anda komentar di kolom komentar, tipe apa yang kira-kira akan kita bahas atau tipe mana yang sekiranya kita ingin bahas. Silahkan tulis di kolom komentar, dan kenapa itu harus dibahas? Dari khusus di tipe-tipe yang kooperatif, ya, karena kooperatif yang begitu banyak pengembangannya ini hanya salah sedikit, hanya salah tujuh dari sekian banyak pengembangan. Pembelajaran kooperatif. Oke, okay, sekian dulu dari saya untuk pembahasan model pembelajaran. Terima kasih, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.